Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sungguh amat baik. Amin. Karena tangan Tuhan senantiasa menyertai, melindungi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur kita sudah memasuki di bulan Mei tahun 2020. Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini semua karena kasih karunia-Nya. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah live streaming Miracle Community Church. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari siapkan hatimu, siapkan wadah yang terbaik untuk menerima sesuatu yang lebih lagi daripada Tuhan. Mari saya ajak semuanya untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur anugerah-Mu senantiasa melimpah di hidup kami. Terima kasih buat kebaikan, buat pimpinan penyertaan pemelihara-Mu di sepanjang umur hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kaulah gembala kami yang baik, Kau yang membawa kami ke padang yang berumput hijau, Kau yang membawa kami ke air yang tenang Tuhan. Kau yang menghidangkan makanan di hadapan lawan-lawan kami. Biarlah kami penuh melimpah Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau. Saat ini kami siapkan hati kami, kami izinkan Roh-Mu bekerja lebih lagi Tuhan. Semua mata yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan sama-sama katakan, amin. Saat ku memujimu,
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku hati kami, kami siapkan bejana kami Tuhan, untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan, semua umat Tuhan yang siap buat kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu tetap baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu. Saya mengajak Bapak Ibu sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam siaran live streaming ini, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Sekalipun kita ada di tempat yang berbeda, kita boleh mengalami kuasa Tuhan, kita tetap bisa mengalami hadirat Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami mohon Roh Hikmat, wahyu pengertian turun atas setiap kami, membuka mata dan telinga rohani kami. Kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami, dan di dalam anugerah Tuhan kami dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, melakukannya dalam hidup kami. Biarkan setiap kami boleh mengalami realita Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung, kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Kami percaya firman-Mu yang akan menuntun kami kepada kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya memberi tema renungan firman Tuhan adalah bertindak di masa sukar. Saudara, ada ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang menyatakan tentang keadaan manusia di akhir zaman. Dan keadaan manusia di akhir zaman dikatakan tidak semakin jauh lebih baik, tetapi mereka justru akan mengalami degradasi. Apa yang perlu kita belum pernah kita lihat di dalam sebuah kejahatan manusia justru akan dinyatakan di sana. Tetapi percayalah, di balik semua berita yang tidak baik, tetap dari firman-Nya selalu ada berita pengharapan yang akan menguatkan kita dan memberi kita sebuah jawaban dan kemenangan di dalam segala sesuatu. Firman Tuhan saya bacakan terambil dari 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Perikopnya berkata keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat pertama berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perhatikan, akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Perhatikan di ayat yang pertama, pada zaman akhir, pada hari-hari terakhir, firman Tuhan menyatakan akan datang masa yang sukar.
kata sukar dipakai kata dalam bahasa aslinya yaitu kalepos. Kalepos memiliki pengertian berbahaya, tidak mudah dihadapi, berat untuk kita menghadapinya. Nah saudara, saya mau berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari juga yang kadang kita mengalami yang namanya kalepos. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan datangnya hari Tuhan, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada masa yang disebut kalepos, masa yang sukar, masa yang berat, masa yang tidak mudah dihadapi. Dan di masa-masa sukar itu, di ayat kedua sampai ayat yang kelima ditunjukkan model orang. Prototipe orang akan tiba-tiba menjadi sangat jahat sekali. Orang akan mencintai dirinya, egosentris. Mereka akan mementingkan diri sendiri, menjadi hamba uang. Yang dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan keuntungan dan keuntungan, mendapatkan sesuatu yang lebih banyak untuk dirinya sendiri. Mereka membual, akan ada banyak orang yang akan berdusta. Mereka akan menyesatkan orang dengan banyak kesaksian yang tidak benar. Mereka akan menyombongkan diri. Mereka akan memfitnah. Mereka akan buat perkara yang tidak baik demi menjatuhkan orang lain. Lalu di ayat 3 dikatakan mereka tidak suka mengasihi. Mereka tidak mau berdamai. Intinya mereka akan coba membenarkan dirinya dalam cara pandang dirinya sendiri. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Akan ada banyak model-model kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kelima, di ayat yang kelima dikatakan bahwa mereka beribadah secara lahiriah. Mereka datang ke tempat-tempat ibadah, tapi Alkitab menyatakan bahwa mereka memungkiri kekuatannya. Mereka tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Mereka mau mengikuti apa maunya mereka sendiri. Orang yang seperti ini Alkitab berkata jauhilah. Artinya apa? Jangan bergaul. Karena pergaulan yang rusak, yang tidak baik, pergaulan yang jahat akan merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, pada masa-masa terakhir ada masa yang sangat sukar, dan akan muncul orang-orang yang seperti ini. Dan orang-orang yang seperti ini, nanti kita lihat kenapa tiba-tiba orang bisa berubah secara sikap, secara prototipe, secara yang namanya kejiwaannya. Karena ada satu oknum yang mempengaruhi dan coba memberi dampak yang buruk kepada mereka. Nah, kata kalepos dipakai di dalam perjanjian baru ada di dua bagian. Yang pertama di 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Yang kedua adalah di Matius 8 ayat yang ke-28. Sudah perhatikan, perikopnya adalah dua orang yang kerasukan disembuhkan. Ini tentang peristiwa orang yang kerasukan di Gerasa. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Perhatikan, di 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan akan datang pada hari-hari terakhir masa yang sukar. Lalu di masa yang sukar dipakai kata kalepos, menunjukkan orang-orang yang tiba-tiba berubah, orang yang sikapnya tidak baik, orang yang menjadi jahat. Di dalam Matius 8:28 diceritakan tentang orang yang kerasukan setan. Ada kata mereka sangat berbahaya. Kata berbahaya ini dipakai juga kata kalepos. Ternyata kalau kita bisa tarik benang merahnya, kenapa orang tiba-tiba bisa menjadi berubah? Orang tiba-tiba jadi jahat sekali. Karena ada satu oknum, yaitu setan yang mempengaruhi hidup mereka. Mereka mulai kompromi dengan apapun yang ada di luar mereka. Mereka mulai kompromi dengan kebenaran-kebenaran yang setan tawarkan. Saudara dengarkan baik-baik. Di masa yang sukar, akan
akan muncul orang-orang yang sangat jahat. Tetapi di masa yang sukar, ternyata juga ada satu oknum yang mempengaruhi mereka yang coba memberi dampak, mereka yang coba memegang orang-orang tertentu, sehingga mereka menjadi orang yang lepas kendali karena mereka ada di bawah bayang-bayang si jahat. Saudara, jadi kita bisa tahu di hari-hari terakhir akan ada datang masa yang sangat berbahaya, sangat sukar dihadapi. Tetapi percayalah, kita bisa bertindak waktu kita mengenal akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, apa yang harus kita kerjakan di masa-masa sukar itu? Di dalam Daniel 11 ayat yang ke-32, Daniel 11 ayat 32 dikatakan firman Tuhan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Berarti perhatikan, di hari-hari terakhir ada satu nubuatan di kitab Daniel menjelang hari-hari terakhir akan ada orang-orang yang mereka akan berlaku fasik dan mereka akan dibujuk oleh siapa? Si jahat, oknum setan tadi. Mereka dengan kata-kata yang licin, akhirnya apa? Mereka berbuat khianat terhadap perjanjian yang dikerjakan untuk Tuhan. Mereka melepaskan, kalau itu bicara surat perjanjian, surat perjanjiannya dirobek di sana. Mereka dibujuk, kata dibujuk bicara ada tipu muslihat. Setan akan memakai orang-orang tertentu dengan tipu muslihat sehingga membuat orang-orang yang percaya menjadi murtad. Orang-orang yang dulu bagian orang yang ada di dalam perkumpulan orang benar tiba-tiba menjadi murtad dan meninggalkan Tuhan. Tetapi ayat itu berlanjut, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara, kita perlu di masa-masa kalepos untuk kita mengenal Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Saudara, Alkitab kita adalah pewahyuan terakhir dan tidak ada setelah itu. Jadi bagaimana saudara mengenal Tuhan? Yaitu ketika engkau mengizinkan firman-Nya menguasai hidupmu. Kalau ada firman dalam hidupmu, maka si jahat akan menyingkir. Tetapi kalau tidak ada firman dalam hidup kita, justru apa yang tipu muslihat yang setan tawarkan itu akan membujuk engkau sehingga engkau menjadi orang-orang yang akan diperdaya olehnya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, kita mengenal Tuhan dari firman-Nya, kita mengenal Tuhan dari pergaulan, dari sebuah koneksi, dari sebuah relasi, dari relationship kita dengan Tuhan. Waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, saudara perhatikan, semakin engkau mendekat dengan Dia, engkau akan mengenal suara-Nya. Maka dikisahkan ada domba dan gembala. Domba mengenali suara gembala-Nya. Kalau yang datang sebelum gembala, bisa dipastikan itu bukan gembala. Tetapi domba-domba mengerti siapa suara gembala agungnya, karena domba bergaul dengan gembalanya. Dan gembala agung membawa kita kepada sebuah tuntunan. Tetapi yang datang sebelum gembala, mereka adalah pencuri yang hendak membunuh, membinasakan domba-domba itu. Berarti kita perlu belajar untuk kita mengenal Tuhan yang kedua, dengan kita membangun hubungan dengan Dia. Berapa banyak waktu yang Bapak Ibu sediakan untuk membangun dengan Tuhan?
berapa banyak waktu yang Bapak Ibu sediakan untuk merenungkan firman Tuhan? Berapa banyak waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk engkau menyadari kebutuhan akan Tuhan, sehingga engkau bisa berlama-lama untuk menyembah Dia? Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Ikut saya, tetap kuat. Ikut saya, tetap kuat. Engkau akan tetap kuat dan bisa bertindak saat engkau mengenali Tuhan. Saudara, pengenalan kita adalah pengenalan secara pribadi. Bagaimana mengenal Dia? Tadi yang pertama, lewat firman-Nya. Yang kedua, lewat hubungan secara pribadi, lewat doa penyembahan. Yang ketiga, bagaimana engkau mengenali Tuhan? Waktu engkau bergaul dengan Roh-Nya, Roh Kudus akan menuntun engkau untuk mengetahui jalan-jalan kebenaran yang Tuhan nyatakan buat kita. Ada satu pujian lama, saudara. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Saat kita mengenali Dia, kita akan tetap kokoh dan kita tetap akan bertindak. Saudara, hari-hari ini ada banyak pengajaran yang menyesatkan umat Tuhan. Salah satunya, ketika saya coba buka di dalam media-media sosial, saudara, ada satu ajaran yang saya sebut dengan kilat dari timur. Mereka menyebutnya gereja Tuhan yang maha kuasa. Saudara, di pengajaran mereka, mereka mau berkata bahwa Mesias Yesus itu sudah datang kembali di timur. Dengan keadaan mereka, mereka coba menarik itu dan mereka melihat bahwa Yesus telah inkarnasi kepada seorang wanita di Tiongkok. Sudah perhatikan ini, pengajaran ini coba menarik seseorang untuk seseorang mereka mempercayai ada Mesias. Perhatikan bahwa yang datang sebelum Yesus dan menyebut dirinya Mesias, pasti itulah Mesias palsu. Bagaimana engkau mengenalinya? Waktu engkau bergaul dengan firman-Nya. Anehnya, ketika saya melihat di media sosial, ketika postingan-postingan mereka coba dimasukkan di media sosial dengan dikasih gambar Yesus, banyak orang dengan latahnya tanpa melihat, tanpa membaca, tanpa menyeleksi, langsung memberi like, memberi love, lalu berkata amin, amin. Padahal apa yang digambarkannya sebenarnya adalah sebuah kesesatan yang berbeda dengan apa kata Alkitab. Saudara, kita perlu waspada. Bagaimana kita bisa mengenal? Lewat firman-Nya. Firman-Nya adalah tuntunan yang mutlak lewat Alkitab kita. Yang kedua, bergaul secara pribadi. Waktu saudara menyembah, di dalam roh engkau menyembah Dia, di dalam kebenaran engkau menyembah Dia, itu membuat pengenalanmu semakin berakar di dalam Dia. Yang ketiga, bergaul dengan Roh Tuhan. Roh Tuhan akan menyatakan kebenaran dan akan menyatakan mana yang salah. Saudara, kita perlu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Saya berdoa kita semua menjadi orang-orang yang bijak. Kita tahu pengaruh si jahat untuk mempengaruhi banyak orang dengan kata-kata licinnya. Dia akan coba bagaimana sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, banyak orang untuk direbutnya supaya tidak diselamatkan. Tetapi saya mau berkata hari ini buat kita semua, ayo kenali Tuhan. Waktu engkau kenal Tuhan, engkau akan tetap kuat dan bertindak. Engkau akan tetap kuat dan bertindak. Firman Tuhan dalam kitab Hosea dikatakan, lack of knowledge, mereka kekurangan pengenalan akan Tuhan, akan membuat dia disesatkan, dibinasakan oleh sejarah.
kita perlu mengenal Tuhan dengan benar. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, di dalam perjanjian lama ada satu tokoh orang yang mengenal Tuhan di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang berbahaya, tapi orang ini bisa bertindak dengan benar dan Tuhan memberi kemenangan yang telak mutlak kepada satu tokoh ini. Siapa dia? Dialah Daud. Kita buka di dalam 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai seterusnya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Perhatikan saudara, kondisi ini terjadi ketika Daud ingin menyerang Filistin. Mereka meninggalkan orang tua, perempuan, ada di sebuah kota yang bernama Siklag. Tapi justru ketika mereka taruh orang-orang ini di Siklag, tiba-tiba dari belakang muncul musuh bebuyutan mereka, yaitu Amalek. Amalek itu adalah penguasa lembah. Mereka orang yang selalu menyerang di bagian terlemah. Dan ketika Siklag diserbu mereka, Siklag dibakar, maka orang-orang yang ada ditawan. Biasanya kalau perempuan akan ditawan, dijadikan selir, dijadikan istri mereka, dan anak-anak mereka akan dijadikan budak. Saudara, keadaan ini ketika dijumpai oleh Daud dan orang-orangnya membuat hati mereka menjadi sangat pedih. Perhatikan, sangat pedih, sehingga membuat mereka menangis sampai tidak bisa membuat menangis. Berarti ini ada sebuah keadaan yang sukar yang dihadapi. Kalau saudara baca tentang kisah Amalek, mereka adalah seorang pembunuh yang keji. Perjanjian lama diceritakan, mereka kalau ketemu perempuan hamil, maka perempuan hamil akan dibelah perutnya dan anaknya dikeluarkan. Saudara, sangat keji cara mereka membunuh supaya tidak ada keturunan selanjutnya yang akan membunuh dia. Saudara, ini bicara tentang sesuatu yang sebenarnya keadaan yang sukar, yang berbahaya. Sedangkan dalam kesedihan mereka, rakyat yang bersama-sama dengan Daud, mereka hendak melempari Daud dengan batu. Saudara, mereka maju terjepit, mereka mundur juga terjepit. Mereka maju belum tentu mereka bisa mendapatkan tawaran. Mereka merebut kembali orang-orang mereka yang ditawan. Mereka mundur, mereka juga bingung. Kalau tidak berbuat sesuatu, orang-orang ingin membunuh Daud. Saudara, dalam situasi terjepit, apa yang dialami oleh Daud? Ternyata ada satu kata yang membuat Daud ini bisa bertindak dengan benar. Di ayat yang ke-6 dikatakan, dalam keadaan terjepit, orang ingin melemparinya. Orang-orang yang bersamanya ingin menyalahkan dia. Tapi Alkitab mencatat, Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Orang yang bisa menguatkan kepercayaannya di masa-masa sukar, di masa-masa krisis,
adalah orang yang mengenal Tuhannya. Oleh sebab itu dia bertindak. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak mencari kambing hitam. Dia tidak menyalahkan siapapun. Tapi dia bawa masalah itu dihadapkan kepada Tuhan. Waktu itu dihadapkan kepada Tuhan, saudara bisa melihat Daud seorang raja. Dia bukan imam. Justru akhirnya di ayat 7 berkata, lalu Daud memberi perintah kepada imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruslah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususu? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara perhatikan, Daud bukan imam, tapi Daud punya pengurapan imam, karena Daud seorang penyembah Tuhan. Ketika dia pakai efod, efod itu pakaian imam untuk bertanya kepada Tuhan. Di dalam efod ada urim dan tumim, di mana itu menjadi tanda ya atau tidak, ya atau tidak. Dan Tuhan memberi firman-Nya, engkau menyusul mereka dan dapat melepaskan tawanan. Orang yang tidak mengenal Tuhan tidak mungkin melakukan hal yang seperti ini. Tapi karena Daud ini kenal Tuhan, dia menguatkan kepercayaannya. Dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Maka dia bertindak. Setelah dia dengar suara Tuhan itu dengan jelas padanya, dia mengajak orang-orang untuk menyusul para tawanan yang ditawan oleh orang-orang Amalek. Perhatikan, waktu Daud mengikuti apa yang Tuhan mau, dia bertindak seperti apa yang Tuhan nyatakan. Yang terjadi akhirnya adalah Daud dapat merebut, bahkan dia mendapat kemenangan yang utuh. Tidak ada satupun yang terluput. Semuanya didapat kembali. Ayat 18 menyatakan, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga keduanya, istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarang sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Saudara, orang yang mengenal Tuhan yang akan tetap kuat dan bertindak. Daud membuktikan dia kenal Tuhan. Dia tahu semuanya ditawan oleh Amalek. Tapi Alkitab mencatatkan kepada kita bahwa tidak ada satupun yang hilang. Semuanya direbut balik. Semuanya didapat kembali. Tidak ada yang binasa. Semuanya dibalikkan. Di keadaan dibalikkan. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan, kita akan berjalan di dalam sebuah pengenalan yang akan membuat kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain. Akan membawa kita dari satu victory kepada victory yang lain. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. From grace to glory. Tuhan akan menyatakan kemuliaan dalam hidup kita. Bagaimana dengan saudara? Saya mengajak kita melewati perenungan ini. Saya tahu kondisi hari-hari ini sulit. Kondisi wabah karena pandemi COVID-19 ini, saudara. Semua seperti orang dibawa dalam sebuah bayang-bayang ketakutan. Orang mau kemana takut, jangan-jangan tertular, jangan-jangan. Orang mau ngelakuin apa-apa susah. Ekonomi sepertinya menurun, keadaan kurang baik. Saudara, jangan menyalahkan keadaan. Tapi saya mengajak kita, di hari-hari kalepos, sukar dihadapi, ayo kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Waktu kita mengenal Tuhan, kita akan tetap kuat dan bertindak. Keluar buahnya apa, engkau tetap bisa menghadapi. Dan engkau akan melihat campur tangan Tuhan di masa-masa sukar akan memberikan justru kemenangan yang gila-gemilang dalam hidup.
jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan apapun, tapi mari bertindak dalam iman. Karena orang yang mengenal Tuhan tetap akan mengalami kehidupan dan pemeliharaan. Mari bangkit gereja Tuhan, jangan menyerah, berdiri di atas pengenalan akan Tuhan. Dia Tuhan yang tetap berdaulat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Tuhan, kami sudah selesai untuk kami mendengar firman. Biarkan firman-Mu menguatkan kami, untuk kami terus mengenal Tuhan dan bertindak di masa-masa sukar ini. Kami percaya pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kami tahu Tuhan tetap berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan, biarkan umat-Mu dimanapun mereka yang mendengarkan siaran live streaming ini, mereka tetap kuat, mereka tetap ada dalam berkat Tuhan, mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang dimunculkan Tuhan, bahkan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, yang berkata baik keadaan kami, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, sebelum kita mengakhiri, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu siapkan roti, siapkan anggur, Bapak Ibu bisa ganti dengan apa yang ada di rumah Bapak Ibu masing-masing. Dengan iman kita angkat tubuh dan darah Tuhan. Saudara, pada malam sebelum yang diserahkan, yang mengambil roti mengucap berkat dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Ambillah makanlah, sebab setiap kali engkau memakannya, engkau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Saudara kasih Tuhan, roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Percayai, di dalam tubuh Kristus semua ditimpakan sakit penyakit, ditimpakan segala kutuk kita. Dan percayalah, hari ini yang kau terima adalah tubuh yang penuh dengan kesehatan, pemeliharaan Tuhan. Dosamu diampuni di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang percaya, mari makan. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, sudah itu yang mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ambillah, minumlah, sebab setiap kali kau meminumnya, engkau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Sudah kasih Tuhan, cawan yang berisi, yang adalah persekutuan dengan darah Yesus, di sana mengingatkan kita ada penebusan dosa, ada pendamaian, ada pembenaran, ada keselamatan lewat karya Kristus di atas kayu salib. Engkau yang sakit, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya jadilah sembuh. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang percaya, mari minum. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya tubuh dan darah Tuhan ini yang membuat hidup kami terus terpelihara, buat kami terus ada dalam naungan perlindungan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh jemaat gereja CKI Miracle College, berkati semua para penonton, mereka yang menyaksikan siaran live streaming ini Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, Engkau Tuhan tetap yang memelihara hidup mereka, tangan Tuhan yang menopang mereka. Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang baik buat kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia, biar Indonesia bisa melewati masa-masa ini Tuhan. Dan kami berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan, memberi hikmat yang datang dari Tuhan. Kami berdoa buat setiap pandemi wabah COVID-19 ini, semua berhenti di dalam nama Yesus. Ditemukan obat, ditemukan vaksinnya, dan kami melihat tidak ada lagi penularannya. Semua orang terbebas dari semuanya ini, dan kami dipulihkan. Apa yang pernah terjadi Tuhan, Tuhan nyatakan sekali lagi, nyatakan kuasa kesembuhan dan mujizat-Mu ya Tuhan. Berkati kota kami Surabaya, berkati Jawa Timur, berkati Indonesia. Shalom Indonesia.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan ada buat setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.